saya diobati pakai ramu-ramuan, sedikit sembuh, saya keluar pakai charter kuda itu, kuda ke pinggir, nyarter mobil ke Palu, berobat di Palu. Allahu Akbar. Ke langit penghambaan mengetuk segala keterdindingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabir-tabir keterbatasan. Astagfirullah. Kita mengenal komunitas baru teman-teman dari Gimbal Alas. Mengenal kita dikumpulkan, dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan yang baik, perjalanan yang penuh dengan iktibar. Kemudian kita diperjalankan di tempat-tempat yang baru, bagi saya sangat baru ini. Kemudian di situ melaksanakan ketaatan. Nah, bisa salat berjamaah di tempat yang tidak biasa ini. Ini nanti menjadi saksi baru bagi kita. Kemudian juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan ke tempat yang di situ jarang orang berzikir kepada Allah. Ada sebuah hadis yang berbicara tentang gunung itu akan saling membangga-banggakan dirinya dengan gunung-gunung yang lain manakala di atasnya lewat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Medali saking ini masjid mangke niku di screening sehingga apa lah di sini kalau tangan tabasamuka di wajhi afika sodako guyumu nang dolonu iku sedekah guyumu nang dolonu. Ucapkanlah salam, senengno berbagi makanan, sambungan silaturahim, sholat oleh bengi. Ketika manusia tidur, niscaya kalian masuk surga. Yeah.